Classic Lovers, ketemu lagi sama Felis dan gue Lauren di Hokis Channel. Sekarang kita lagi ada di Jogja. Kita di sini untuk menghadiri acara MJI Mercedes Jeep Indonesia yang mengadakan long touring tahunan nih. Dan kali ini ada di Jogja, dan untuk selama 3 hari ke depan kita akan mengelilingi kota Jogja dan sekitarnya dengan banyak jumlah peserta sebanyak 60 mobil. 60 mobil banyak iya, banget. Dari banyak kan dari Jakarta rolling semua sejak kemarin. Nah, tapi kita curang sih sebetulnya. Kita enggak curang kita, lah. Iya, mobil kita udah standby di Jogja sejak 2 minggu lalu nih setelah menghadiri acara PPMKI. Terus kita tahu nih karena 2 minggu lagi kita akan ke Jogja lagi. Jadi kita taruh mobil di sini terus habis itu kita terbang. Jadi kita lewat udara. Betul. Dan kita udah join mereka semua di sini dan itinerary-nya asik banget nih. Makanya ikutin terus aja video kita untuk tahu lebih lanjut kira-kira kita bakalan explore daerah Jogja bagian mana aja. Oke, stay tune. Kita rencananya akan makan siang di daerah tepi pantai. Dan mungkin nanti buat member-member yang perlu sholat Jumat juga pasti akan dikasih kesempatan untuk sholat Jumat dulu. Sambil kita yang member lain yang non-muslim akan menunggu, ngopi-ngopi. Tapi kita udah banyak siapin banyak snacks. Iya, kita sambil nunggu karena lunchnya akan dilakukan setelah kejumatan. Jadi kan mungkin perjalanan mungkin sekitar 3,5 jam. Karena dari segi panjangnya rombongan ya, karena total itu kurang lebih ada 60 unit mobil dibagi dengan 2 rombongan dan lainnya cukup panjang, jadi kita juga nggak mau terlalu banyak ngeganggu traffic yang ada di kota-kota Jogja ya, jadi kita lebih tertib lah istilahnya. Betul, jadi kita nggak pakai tetet-tetet. Iya. Apa sirene ya? Iya. Yeah. Nah, terus di sini view-nya bagus banget. Kita sudah mulai mendekati pantai, makanya dari hawanya sendiri juga panas nih, minta ampun nih. Udah gersang banget. Gersang banget kalau dilihat di sekeliling ini pada gersang-gersang banget. Tapi buat di foto tuh view-nya bagus banget. Sebenarnya bagus, ya, cuman kita mesti mencari lokasi yang bisa muat banyak mobil sekaligus nih. Betul. Soalnya supaya enggak terpecah dari rangkaian. Betul.
kita sudah jalan-jalan ke daerah Pacitan, melihat pantai, dan kita tuh sempat berfoto ria juga di Karangbolong ya. Jadi emang view-nya bagus banget sih itu. Bagus banget. Dan karena mengingat sebetulnya kita nih kan hari tahun ini celebrate 40 tahun of G-Class. Jadi betul. 40 tahun G-Class ada di dunia. Kita kemarin sempat bikin formasi dan difoto juga pakai drone dari atas, dan hari ini juga kita akan ke Parangtritis nih ceritanya. Jadi di Parangtritis juga kita akan berfoto ria lagi, membuat formasi yang berbeda untuk difoto dengan drone. Tapi sebelumnya kita juga mau ngebatik dulu nih, karena ngerayain kemarin Hari Batik Nasional. Dan kita akan ngebatik, kita coba lihat bakal kayak gimana. Katanya kita juga bisa bikin initial, tapi nggak tahu ya, katanya sih nggak semuanya bisa pesertanya karena terlalu banyak. Tapi nanti kita lihat nanti, semoga kita juga bisa punya kesempatan buat ngebatik. Classic Lovers, sekarang kita udah sampai di Pantai Parangtritis. Dan ini lihat, kita udah dapat kesempatan nih untuk parkirin mobil kita tuh di atas pasir, maksudnya di pantai. Tapi emang susah banget naiknya, kan nggak semua teman-teman bisa ngelewatin rintangan di pas mau naik. So far udaranya nih enak banget, walaupun kayaknya kelihatan terik, tapi ternyata tuh masih ada anginnya tuh kayak nggak nyelekit gitu, masih adem gitu. Jadi maksudnya nggak, ya kita masih bisa foto-foto di sini. Ibu-ibu juga jadi nggak takut buat keluar dari mobil. Coba kita lihat lagi yuk sini. Lovers, kita sudah mulai beranjak dari Pantai Parangtritis. Kebetulan kita pisah dari rombongan karena kita besok akan ada acara di Jakarta, jadi kita mesti cabut duluan. Dan tadi kita udah sebetulnya kita mau formasi, bikin formasi buat difoto untuk fotonya 40 tahun of G-Class tahun ini. Tapi karena banyak mobil-mobil yang stuck di pasir, nah, karena kan Classic Lovers juga mesti tahu ya, namanya G-Class itu kan bobotnya terlalu berat. Betul. Jadi nggak bisa lincah kalau di pasir atau tanah yang soft. Nah, jadi kalau soft kayak gitu otomatis dengan bobot hampir 2,5 ton itu membuat kita pasti gampang kepater. Dan lagian juga cuaca juga nggak mendukung, tadi ombaknya juga udah gede. Iya, udah mulai pasang ya. Jadi kita lebih baik kita keluar dari sana, makan siang, lalu langsung kita cabut nih ceritanya, langsung mau tancap Jakarta. Ekspektasi sekitar 9 jam drive, tapi kita nggak tahu ya. Tapi padahal tadi tuh baru jam 2 ya kira-kira ya. Tapi
terus akhirnya kita semuanya panitia memutuskan untuk bubar. Lagian juga tadi kayaknya udah dapet nih beberapa gambar drone pas lagi kita jalan gitu. Oke. Okay. Itu aja dari kita mengenai MJ Touring Batik 2019. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kedepannya kita pasti akan upload-upload lagi video-video lainnya mengenai classic cars maupun vlog yang ada hubungannya dengan mobil. Semuanya akan di cover di channel ini. Oke, okay, bye-bye. Ikutin aja. Bye.